Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gue, Jonaniel. Hari ini kita akan bongkar belanjaan kita di Summarecon Villaggio Outlet. Yang pertama ini dari BPI atau dari Babe Indonesia. Kita lihat ya. Pertama kita ada kaos warna hitamnya Babe. Udah pasti ini discount 50% kemarin itu. Kalau belanja di sana tuh kalau beli 2 tuh diskon 50% teman-teman, minimal beli 2 ya. Tuh. Ini desainnya ada tulisan betting 8 di pinggir in. Keren ya, ini size XL. Belakangnya polos. Oke, kita lihat lagi. Ini tuh semuanya ada plastiknya ya kalau dari bed teman-teman. Terus ini ada saya ambil kayak long sleeve tapi unik gitu, warnanya keren banget, ungu. Ayo kita lihat ya. Nah ini long sleeve-nya itu bahannya kayak bahan kaos sama. Ini size saya ambil size XL. Harganya 3.135.000 di diskon 50%. Desainnya kayak gini. Depannya ada pocket, terus ini tuh yang unik tuh warnanya wash gitu, ungu. Terus ini tuh short sleeve pendek, cuman ada long sleeve-nya dalamnya gitu. Unik ya, kayak manset gitu ya. Nah, ini keren banget. Belakangnya ada tulisan Baiting F 1993. Nah, ini dia. Keren sih, unik sih ini ya. Nih, teman-teman. Jadi pendek, tangan pendek, terus ada tangan panjangnya dalamnya. Keren banget, ini oke banget bisa dapat ini karena waktu itu juga tinggal satu teman-teman di store-nya. Memang datang dari Plaza Indonesia-nya pun cuma dua piece ya, sama yang warna hijau, ini warna ungunya. Kemudian ini kaos lagi. Ini Baby Milo versi Indonesia. Size 3XL. Harganya saya lupa, cuma ini diskon 50% juga di Villaggio. Ada tulisan Babe Store Indonesia di belakangnya. Ini warna-warnanya. Gambarnya kayak gitu. Ada Baby Milo, a Baiting App, ada Monasnya, ada Bemo. Itu versi Indonesia ya, keren banget. Tuh, ada candi. Kira-kira gitu. Terus satu lagi. Bape Indonesia juga. Ini size 3XL warna putih, Babe Indonesia. Ada ini juga. Ini yang lain kok nggak ada ya? Ini ada kayak wrapping papernya, kok yang Babe Indonesia ini. Terus kita lihat modelnya, warna putih, size 3XL. Harganya 1.920, diskon 50% juga. Biasa college-nya Babe, warnanya multicolor, ada tulisan Indonesia dan Babe. Belakangnya ada tulisan Babe Store Indonesia. Ya Babe segitu, kita belanjanya kemudian kita akan lihat yang lain teman-teman. Next dari outletnya Converse teman-teman, kita dapat paper bag ini. Terus pertama ada celana, celana kargo pendek, bahannya tuh kayak parasit gitu. Ini tuh Converse Other Error, kolaborasi Converse sama Other Error. Ini saya ambil size apa ya, lupa saya. Kok gak salah XL ya. Ini juga dapat diskon 50% teman-teman. Keren ya. Converse dapetin Converse Other Error diskon teman-teman. Jarang banget. Kalau kalian mau tahu harganya, saya tulis, saya ada di video saya yang di Villaggio outletnya teman-teman. Nanti bisa cek di kolom deskripsi box. Harganya soalnya saya agak lupa. Ini tuh kayak gini aja, ada tulisan di sini ada lambang Converse sama ada error. Terus di sini ada tarikannya nih. Di sini juga ada tulisannya Converse ada error gitu.
Oke, di sini juga banyak nih pocketnya. Belakang ada pocket, depan juga pocketnya di sini ya, di pinggir. Oke, kita lihat satunya. Nah, ini dia. Ini baju juga. Baju ini juga kolaborasi, ada error sama Converse. Ini tinggal satu, hoki banget juga. Ini bisa dapat. Warnanya broken white gitu. Ini harganya 859 jadi 429, diskon 50. Size XL. Depannya sih biasa aja. Kita ada stitchingan di sini, dibagi-bagi gitu. Ada tulisan Converse dan ada error. Oke, di sini juga di belakangnya ada lambang Converse dan juga ada error. Di belakangnya juga ada embroidery kayak gini. Converse ada error. Rare piece gini hoki sih bisa dapat diskon 50% teman-teman. Tuh. Ya. Oke, kira-kira segitu Converse. Saya cuman belanja 2 di Converse. Aduh, lepas tag-nya. Next kita ada dari Levi's. Ini di Levi's saya beli George, teman-teman. George yang baggy-baggy gitu. Tuh. Ini tuh kesannya vintage, warna biru vintage, ada wash-wash hijau kotor gitunya. Saya dapat ini diskon 30, kalau nggak salah dari 6,5 jadi 400-an. Keren ya. Kita lihat yang satu lagi, George juga. Ini tuh lebih biru warnanya, birunya lebih light. Di sini ada sobek-sobeknya tuh. Kalau Levi's ini nyaman banget ya jeansnya, teman-teman nggak usah dipungkiri lagi Levi's, apalagi dapat diskon. Oh, ini juga sama dari 6,5 jadi 400-an. Oke, di Levi's saya ambil 2 George ini. Lalu saya juga ada ambil ini, sandal dari Crocs. Ini diskonnya kok nggak salah gede ya nih. Dari 859 jadi 257.000. Wow, lumayan banget ya. 70 kayaknya, 70%. Sandal aja buat di rumah, teman-teman. Terakhir kita dari ini. Dari New Balance, teman-teman. Ada beberapa kaos. Nih, kaos dari New Balance. Pertama warna biru. Gambarnya kayak gini, belakangnya polosan. Ini harganya dari 300 jadi 230. Lumayan diskon 30%. Terus bisa ambil juga satu pak kaos kaki, harganya 129.000. Kaos juga dari NB, ini hijau, gambarnya gini doang di depan, belakangnya polos. Dari 359 jadi 215. Satu lagi, kaosnya warna hijau lagi nih. Nah, cuman ada NB-nya doang. Lambang NB di tengah, belakangnya juga polos. Harganya dari 560 jadi 300-an. Gimana? Kira-kira segitu belanjaan kita di Summarecon Villaggio Outlet kemarin, teman-teman. Gimana menurut kalian? Udah pada ke Villaggio belum? Banyak juga store-store yang sekarang yang baru buka di Villaggio. Jadi buat kamu yang belum ke Villaggio bisa coba untuk belanja di Villaggio. Karena memang benar-benar untung, diskonnya pun terasa gitu, diskonnya tuh gak kecil. Minimal 30, bisa sampai 70, teman-teman. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Ditunggu video selanjutnya, sampai nanti.